Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan hari kedua Kejohanan Sukantara bagi sesi 2018. Pada hari ini merupakan giliran bagi rumah Osman Alafan dan Ali Abi Talib. Acara yang akan dipertandingkan adalah seperti larian 100 meter, 400 meter, lompat peluru dan lompat jauh. Kami berharap semua pelajar dapat menjayakan acara yang dijalankan dengan penuh semangat kesukanan. Apakah potensi atlet pada tahun ini? Okey, dengan adanya Sukantara, kami dapat melihat bakat-bakat daripada pelajar, di mana terutamanya daripada pelajar tingkatan 1, di mana kami dapat lihat bakat-bakat baru pelapis kepada kakak dan abang senior yang akan meninggalkan SAIS lah. Dengan adanya Sukantara ni, selain dari itu kami juga boleh mengeratkan lagi antara hubungan antara kami sama cikgu dan juga antara anak murid kami. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua warga SAIS yang bekerjasama menjayakan Sukantara untuk tahun ini, kepada pelajar dan kepada guru. Terima kasih semua. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya seorang atlet daripada rumah Ali Abi Talib. Okey, perkenalkan diri anda. Nama saya Siti Nasha Zaliana binti Muhammad Siddiqui dari kelas 2 Al-Idrisi. Setakat ni, berapakah mata yang anda peroleh? Dalam acara lompat peluru, saya mendapat 2 mata. Dalam acara lompat jauh, saya mendapat 2 mata. Dalam acara 1 meter, saya mendapat 2 mata. Dan dalam acara 400 meter, saya juga mendapat 2 mata. Tahniah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya seorang atlet dari rumah Osman Alafan. Okey, perkenalkan diri anda. Nama saya Nurhuda Idina binti Abdullah. Saya daripada kelas 3 Al-Hindi. Setakat ini, berapakah mata yang anda peroleh? Setakat ini saya mendapat 2 mata dalam acara lontar peluru, manakala 1 mata dalam acara 100 meter dan 1 mata dalam acara 400 meter. Tahniah, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini telah selesai Kejohanan Sukantara bagi tahun 2018. Kami berharap semua para atlet SAIS dapat mengumpul lebih banyak mata daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami, Wartawan SAIS TV, melaporkan.